keempat. Okay, sebelum kita mula dengan topik keempat, kita bebas balik dulu topik yang pertama. Kita buat kahut tentang topik yang pertama. Okay. Topik pertama ni, jadi semua kena masuk lah. Siapa yang masuk akan saya rekod. Ni siapa yang masuk akan dapat markah. Baik. Dan siapa yang dapat top 5 pun dapat markah lebih juga. Okay, ada juga, bab 2 pun sama juga. Macam ni juga. Kita akan bebas menggunakan kahut. Satu soalan selama 60 second. Jadi kalau ada bangun masalah boleh WhatsApp saya untuk tengoklah online kamu okey atau tak. Okey. Baik. Sekarang boleh masuk kahut dan nanti kita bagi masa 3 minit. Ya, tadi 8.40 lah, 8.40 kita start. Kehadiran boleh ambil di e-learning ataupun dalam WhatsApp group. Itu link ada dalam e-learning maupun WhatsApp group. Okay, kita ada 43 orang, baru 30. Okey baik, 8.40. Jadi kita boleh mulalah. Siapa-siapa yang tak boleh masuk ataupun lain dan okey tu. Mana kamu boleh tengok rakaman balik nanti kamu akan refer, apa kamu akan revise baliklah. Apa topik yang kamu tak boleh. Apa yang tak topik yang kami topik yang diadakan pada hari inilah topik berkaitan dengan bab 1 dan bab 2 dan ulang kaji. Okey. Jadi boleh mula. Okay, boleh mula lah kamu lah. Saya ada 44 orang. 43 orang. Okay. Ada lagi yang masuk? Okey baik. Okey. Bab 1, falsafah dan isu semasa. Berikan maksud FPM. Nampak tak soalan? Kalau tak nampak boleh bagi tahu. Tak dengar boleh bagi tahu.
Okey, FPN bermaksud falsafah pendidikan negara. Okey, dan U yang pertama, nasirah yang kedua. Okey, baik. Falsafah dan ilmu masa bertujuan kita yang berikut. Nombor pertama lah. Okey, hanya 20 orang yang betul iaitu mengkaji tentang falsafah rukun negara dan falsafah pendidikan kebangsaan. Itu kita belajar dalam bab yang pertama. Okey, masih yang new. Okey, soalan ketiga. Akta Pelajaran 1961 untuk mengkaji apa? Okey. Hanya 15 orang saja yang betul iaitu berkaitan dengan kaji dasar pendidikan negara. Itu penggunaan ataupun tujuan Akta Pelajaran 1961. Okey, masih lagi yang new. Soalan keempat. Semua berikut adalah fungsi falsafah pendidikan secara umum kecuali okey, hanya 3 orang saja betul iaitu kecuali untuk menilai perubahan dalam pendidikan. Itu bukan fungsi falsafah pendidikan secara umum. Baik. Masalah yang 18. Ramai pilih mempetik andaian dan fakta pendidikan. Itu adalah fakta, itu adalah fungsi falsafah pendidikan. Begitu juga dengan membimbing sebab guru dan memahami pendidikan dalam konteks yang betul. Next, soalan kelima. Fungsi utama suatu pendidikan negara adalah, ini mudahnya.
Baik, ini semua betul. Dan itu untuk membina acara model insan yang diperlukan. Ini saya kenal di hadapan. Nanti soalan 6. Sumber falsafah pendidikan. Salah satu sumber falsafah pendidikan. Salah satu sumber falsafah pendidikan. Okey, jawapan yang betul adalah pengenalan nilai dan tradisi masyarakat. Majoriti sini betul lah. Okey, soalan yang ketujuh. Tujuh, pendidikan Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu. Dalam bab keempat nanti lah. Okey. Kita ada Sakinah, Afifah dan Yanyu lagi. Yanyu kembali ke atas. Okey, lima prinsip rukun negara sekiranya diamalkan akan membuatkan apa? Okey, menjadikan seorang tu hebat dan menjulang, mengukuhkan kedaulatan negara. Apa yang boleh kita di sini? Okey. Soalan yang kesembilan. Tujuan utama falsafah pendidikan negara dan rukun negara digubal.
Okay, majoriti betul iaitu untuk kesejahteraan. Kemudian soalan terakhir dia tanya tentang sejahtera. So, itu soalan terakhir. Falsafah sejahtera. Majoriti jawab hijau iaitu platform membantu muhibah. Okey, tapi fungsi falsafah sejahtera adalah sebagai penafsiran daripada rukun negara. Yang kita baca dalam bab yang pertama. Okey, sebagai penafsiran rukun negara. Okey, kita dapat podium. Yang pertama, yang ketiga Nian Niu. Yang kedua Afifah Azmi. Yang pertama Sakinah. Okey, terima kasih. Baik. Ini kita punya top 3. Okay, Yanyu, Sakina, Afifah. Okay, difficult question ada dua, iaitu fungsi falsafah secara umum hanya 7% yang betul. Okay. Itu untuk menilai perubahan. Itu jawapan yang salah. Kemudian berfungsi sebagai penafsiran rukun negara. Jadi lebih daripada setengah lah, 56% bermain dengan baik. Okey, baik. Okey, nombor 1 hingga 5. 1 hingga 5, tulis nama. Tulis nama. Nombor 1 hingga 5 ni tulis nama. Untuk rekod. Saya akan tengok balik dan bagi markah. Okey. Apa yang you Sakinah dengan yang you Sakinah dengan apa? Dan nombor 4 nombor 5 tadi. Bagi nombor. Okey. Baik. Terus kemudian kita teruskan kahut lagi bab yang kedua.
Orang tadi dua bab dulu. Okey baik, saya tertekan tu, tertekan keluar. Terpangkah. Okey baik. Okey. Jadi kita teruskan dengan kahut yang kedua. Jadi saya mencari lima yang terbaik. Kita masuk 101.409. Siapa-siapa yang saya bagi masa 9.4 minit kita start. Yang dapat nombor 1 sampai 5 ni, tolong bagi nama dekat Google Meet. Tidak sempat. Tak ada rekod untuk bagi makan ni. Thank you.
Okey, majoriti betul itu beberapa orang. Satu cara berfikir, cara menyuruh bagi mengupas sesuatu yang mendalam. Bukan radikal, bukan menyertai berfikir tapi menyertai kebijaksanaan. Dan bukan juga berfikir untuk mengupas isu semasa. Tapi dia punya takrifan adalah cara berfikir. Okay, Yan Yu. Yang kedua. Sini majoriti betul iaitu pembahagian ilmu falsafah kepada teoretikal dan praktikal. Iaitu pembahagian falsafah. Okay, teoretikal dan praktikal. Dan lagi. Kemudian soalan yang ketiga. Boleh nampak? Ramai agak pilih 13. Teori perasaan dan ketikan. Hijau tu salah ya. Pasal psikologi adalah tentang hakikat, sifat dan potensi insan. Sebenarnya 24 orang jawab tu ni. Okay, pasal psikologi kita akan belajar dalam bab yang ke-4 tentang insan. Okay, next. Majoriti betul iaitu untuk mencari kebenaran.
Sebab tu falsafah tu wujud. Next. Epistemologi. Okey, baik. Ramai pula tu teori kan. Okay, yang kedua betul iaitu teknologi membantu manusia. Itu falsafah teknologi. Yang ketiga, falsafah ekologi. Ekosistem. Majoriti betul iaitu manusia dan alam saling terkait. Janji. Dan yang kelapan. Thank you.
yang bukan falsafah praktikal adalah baru. Kita tengok apa makna baru. Okay, yang mana bukan pembahagian falsafah baru. Yang mana adalah pembahagian falsafah baru. Yang mana satu pembahagian dalam falsafah baru. Yang ke itu bahagian tiga adalah teknologi, organisasi dan ekologi. Betul. Okay, yang new masih lagi yang new. Dan terakhir, apa yang berkaitan dengan manusia dan dirinya. Falsafah akhlak itu maksud dia. Yang ketiga Fatin, nombor dua Rizwani, dan nombor pertama. Kita ada Nahab, Afifah dan Fatin. Baik, tanya untuk player ataupun untuk top 5 bagi kursus bagi dua. Dan sini analyticsnya tak ada soalan yang susah. Okey. Semua soalan hampir semua soalan dijawab dengan baik dengan betul oleh hampir semua student dan 71% baik dengan menjawab dengan baik. Okey. Selesai kahut untuk hari ini. Jadi nanti kita main untuk topik yang ketiga pula. Okay, yang nombor 1 hingga 5, 42. 42, nombor 1 hingga 5. Nombor 6, tulis sama. Yang bab 1 nombor 1 hingga 5 pun tulis nama juga. Saya boleh dapat nombor 2 Nurul Afifah dan Atirah nombor 5. Satu belum dapat lagi lah. Okey. Dia ada 45 orang. Saya akan buka.
sendiri. Nampak tak gambar saya? Okey, baik. Jadi untuk yang tadi bagi nama untuk yang bab 2 dan bab 1 dan bab 2 top 5. Nama tulis nama dalam ni supaya untuk rekod. Dan okey. Terima kasih atas kehadiran semua pada hari ini. Okay, kita dapat full house hari ini. Okey. Hari ini saya akan bentangkan tentang bab yang ke 5, bab yang ke 4. Okey. Bab yang keempat secara secara umum lah. Okay, secara umum saya akan beritahu dalam slide tu secara umum apa yang kita akan belajar dalam bab yang keempat. Nanti minggu depan kita buat Kahoot bab ketiga dan keempat. Okay. Semua okay ke ni? Senyap je ni. Okay ke? Okay, doktor. Okay, Johor pun dah habis PKPB, jadi semua kena kembali kepada pada pejabat. Okay. Student saja yang duduk di rumah. Okay. Minggu lepas kita tak ada kelas sebab cuti. Okay, minggu ni kita kembali kepada topik yang keempat. Okay, yang saya tulis dari topik yang keempat. Okay, sebelum saya nyatakan topik yang keempat, suka saya ingatkan untuk kamu buka e-learning. Okay. Kamu buka e-learning dan akan apa tugasan-tugasan yang ada dalam e-learning daripada bab 1 sampailah bab yang ketiga. Dan soalan yang topik 4 ni pun ada assignment di hujung nanti. Dan itu kamu perlu selesaikan berdasarkan individu dan juga berkumpulan. Okay. Jadi itu tugasan dan hantar sebelum next week. Jadi saya akan bagi markah bab 1 sampai bab 4 dulu. Apa semua tugasan yang ada dalam e-learning. Itu markah 4 bab ni. Nanti kita akan ada 4 bab lagi. Dan 4 bab yang terakhir tu adalah markah yang lain lah. Okay, jadi kita bahagi kepada dua, empat bab. Jadi 8 bab kita habis. Dan dalam grup WhatsApp tu, okay, saya tengok ada tajuk-tajuk yang dah dihantar untuk proposal, projek dan juga ulasan isu semasa. Sekejap, saya check dulu. Okay, kalau untuk ulasan isu semasa tu, kumpulan 1 dan kumpulan 6 tu ada dua isu yang sama. Okey, isu bunuh diri. Jadi kumpulan 1 dan kumpulan 6 boleh apa? Mana-mana satu yang tukarlah. Jadi tak nak isu yang sama. Jadi banyak tajuk yang saya bagi kan. Nanti kamu boleh pilih mana tajuk mana yang kamu buat. Bukan ulas tajuk samalah. Okey. Kumpulan 1 dan kumpulan 6 boleh tukar tajuk lain. Ataupun salah satu kumpulan ambil bunuh diri dan kumpulan lain perlu ambil tajuk lain untuk ulasan isu semasa. Dan okay. Kemudian kumpulan 3 dan kumpulan 6 tajuk yang sama. Okay. Kapitalisme. Jadi banyak lagi ideologi yang ada ni, macam komunisme ke apa ke. Ambil yang tu daripada kapitalisme. Nah,
Journalism 3, bab 3 dan kumpulan 3 dan kumpulan 6 sama, jadi kena tukar. Saya rasa kumpulan 6 yang kena tukar kalau dia masuk lewat. Kalau dia bagi tajuk yang kemudian, mana dia kena tukar untuk tajuk proposal projek dan juga tajuk ulasan isu semasa. Nah, ini kena tukarlah. Okey, kumpulan 6, tukar. Ambil tajuk yang lain. Berkaitan dengan ideologi, banyak lagi jenis-jenis ideologi yang boleh kamu kaji. Baik. Itu tentang untuk tugasan. Jadi grup lain boleh proceed. Okay, grup lain boleh buat proposal projek dan grup lain boleh buat proposal projek, lepas tu bina soalan. Okay, soalan tu saya sahkan, kemudian kamu boleh buat Google Form, ambil feedback daripada kawan-kawan kamu sendiri dan kemudian jadikan dia hasil. Hasil projek dan posterkan. Itu saja untuk projek. Dan ulas isu semasa, ulas isu semasa itu berdasarkan rubrik yang telah saya bagi. Jadi selesai untuk kamu punya pemarkahan 60%. Baik. Tak ada jelas? Boleh? Okey, Afiq. Daniel Afiq. Okey. Okey, kumpulan 6 nanti tukar tajuk untuk projek dan juga untuk ulasan isu semasa. Kena tukar dua-dua tajuk tu. Okey, jangan ambil topik yang sama, ambil topik yang lain. Baik. Jadi, kelas attendant penuhkan. Ada lagi 3 orang tak sign lagi. Okey, kemudian apa lagi? E-learning nanti kamu siapkanlah. Okey. Okay, e-learning tu lah siapkan. Nanti apa-apa tugasan dalam tu kamu kena settlekan. Dan okay, saya ambil contoh grup yang ke-30. Okay, grup 30 ni okay, assignment pertama adalah berkaitan dengan perkenalkan diri. Okay. Apa boleh perkenalkan diri? Perkenalkan diri dulu. Kemudian topik yang pertama berkenaan dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan negara ni. Okay. Kemudian topik yang kedua, definisi dan tokoh falsafah ni. Puzzle, apa boleh hantar puzzle dan kumpulan siapa yang belum jawab puzzle kumpulan lain. Dan kemudian bab ketiga tentang mind map, siapkan. Okay, yang bab keempat akan ada dua aktiviti, iaitu pertama individu dan aktiviti kedua berkumpulan. Okay, ini aktivitinya. Yang pertama, bagaimana mewujudkan keseimbangan Jerry dalam kehidupan seorang pelajar. Jerry jasmani, emosi, rohani, intelek. Itu Jerry. Okay, ini yang individu. Kalau yang bawah tu bincangkan asal usul manusia dari perspektif pelbagai agama tu, ini berkumpulan. Baik. Ini apa yang kamu akan buat dan hantar sebelum next week. Jadi saya boleh pergi markah sebelum next week untuk 4 bab punya aktiviti. Jadi kita hanya tinggal 4 lagi bab untuk kita habiskan menjelang lepas pertengahan semester ni, lepas cuti summer break ni. Okey, baik. Jadi dah 9:30, jadi saya akan huraikan sedikitlah untuk topik yang keempat ni. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh kamu interrupt. Okey, jangan chat, nanti saya tak dengar. Kalau ada apa-apa soalan boleh interrupt. Dan boleh bertanyalah tentang bab yang keempat. Sebab ada bab kena buat tugasan di hujungnya nanti.
Okey. Bila bab yang keempat ni berkaitan dengan konsep insan, okey. Berkaitan dengan konsep insan dan di sini kita akan belajar tentang faham utama tentang asal usul insan, okey, apa falsafah tentang asal usul insan, kemudian hakikat dan sifat insan, kemudian konsep insan sejahtera, Jerry, okey, jasmani, emosi, rohani, intelek. Dan kemudian kita akan tengok faham insan sejahtera secara ringkas. Okey, baik. Yang pertama ini empat yang kita akan telusuri dalam topik yang keempat ni. Okay, kita pergi yang pertama, asal usul insan. Okey. Asal usul insan ni diberi pandangan oleh banyak ahli falsafah seperti Plato, Aristotle, Lavater dan Karl Marx. Oh, baik. Dan menurut Plato, manusia sebenarnya ada di manusia yang alam yang sebenarnya adalah alam idea. Alam yang ada sekarang ni hanya adalah alam indera. Jadi Plato secara rumusannya dia beranggapan alam yang sebenar adalah alam idea. Okey. Dan alam yang ada sekarang adalah alam indera. Apa yang ada dalam alam indera ni tidak bersifat kekal. Okey. Dan apa yang ada di dunia idea lah yang benar-benar benar-benar wujud. Macam kita faham dunia akhirat lah. Okay, dunia dia tidak kekal. Yang kekal adalah akhirat lah. Begitu juga di mana boleh dikiaskan dengan dunia indera ni, dunia sekarang, dunia dan dunia idea adalah akhirat. Itu menurut fahaman Plato. Okay. Dan Plato masih mengakui kepelbagaian alam dunia ni, alam indera ni, tetapi tidak menganggapnya sebagai realiti yang sebenar. Itu Plato. Kemudian manusia sebenarnya wujud di alam idea. Tapi tujuan hidupnya di dunia tidak terus-menerus ada, melainkan harus kembali kepada asalnya bersama dengan idea tertinggi. Jadi kita akan kembali kepada alam idea. Itu menurut. Di sana mereka akan memperoleh kepuasan dan kebahagiaan yang sempurna. Tapi untuk itu manusia harus membebaskan jiwa daripada pengaruh-pengaruh dunia yang pelbagai. Dia kata dunia indera ni dunia yang banyak cubaan. Tujuannya supaya kita kembali kepada dunia idea. Okey. Manusia yang berjaya semasa hidup adalah mereka yang mampu sampai ke alam idea. Itu kamu nak senang faham, tunjuklah kepada, bagilah kepada alam dunia dan alam akhirat. Okey, ini menurut Aristotle kata, ini Aristotle ada berlawanan dengan Plato. Okay, kalau Plato menyatakan tentang dunia alam idea dan alam indera, okay, Aristotle menentang okay, alam idea, okay, dan tidak menganggap alam idea itu wujud kerana bukan realiti dan tidak boleh dibuktikan secara empirikal. Aristotle berpandangan realiti adalah apa yang berlaku, apa yang ada di alam indera ni. Itu perbezaan antara Plato dan Aristotle. Dan berkenaan manusia, dia mengakui bahawa manusia adalah makhluk yang istimewa. Okay? Dan semua benda di dunia ni akan mati. Dan ada persoalan roh dalam jiwa setiap yang hidup. Kemudian ini tentang manusia dan dia punya sifat dia tentang apa? Manusia suka mencari bahagia, kekayaan, kesenangan material, kemuliaan. Tapi ia bukanlah kebahagiaan yang sejati. Dia kata manusia sering dipengaruh oleh banyak kecenderungan material. Jadi dia kata manusia yang baik adalah manusia yang
menggunakan akal ataupun common sense dalam hidupnya. Dia boleh mengawal, ataupun kita kata akal tu mengawal nafsu. Kalau lebih detail dalam Islam, dia berkaitan dengan iman. Macam mana iman tu mengawal nafsu, baik dan buruk. Dan kemudian manusia menurut asal kejadian manusia menurut La Matri, okay, dia kata ni sedikit ekstrim lah, dia kata tiada beza antara manusia dan binatang. Dia kata manusia ni hanya bahan. Hanya bahan saja. Okey. Hanya bahan tanpa jiwa. Okey. Itu menurutlah Lametri. Kemudian satu lagi menurut Kasmak, menurut fahaman dia, dia berkaitan dengan komuniti, dia berkaitan dengan ekonomi lah. Dia kata manusia tu kena berkomuniti. Dalam kalangan manusia hanyalah orang yang masyarakat ataupun masyarakat, individu tak dikira. Okey, kemudian ekonomi lah yang menentukan hidup manusia. Okey, semua benda, semua aspek hidup adalah merupakan hasil daripada kemajuan ekonomi. Dan agama tu dipisahkan daripada masyarakat. Itulah menyebabkan lahirnya fahaman komunisme dan sekularisme. Baik, ini kejadian manusia yang seterusnya berkaitan dengan teori Freud. Okay. Dia kata manusianya ada tiga lah. Alam sedar, alam bawah sedar, alam prasedar. Alam bawah sedar itu prasedar dan alam tidak sedar. Itu menurut teori Freud. Okay, dan manusia ni didorong oleh tingkah laku seks. Okay. Yang memacu perkembangan manusia dan tingkah laku. Dia punya fahaman. Dan menurut Islam, ini fahaman yang yang terpilih dalam isu ni, iaitu menurut Islam, menurut falsafah Islam, okay, manusia pada manusia ni, asal kejadian manusia bagi pada dua, iaitu roh dan jasad. Kita ada jasad dan kita ada dalaman roh, rohani dan jasmani. Okay, dua-dua benda ni yang membentuk personaliti setiap manusia. Dan di samping itu manusia juga ada beberapa elemen seperti akal, hati dan nafsu. Okey, bila kita tengok manusia, dia ada sinilah, dia ada hakikat dan sifat insan. Ya, hakikat pertama ada berkaitan dengan fizikal. Hakikat yang kedua berkaitan dengan spiritual. Bila kita tengok fizikal adalah berkaitan dengan penciptaan. Fizikal adalah berkaitan dengan penciptaan manusia. Okay. Ciptakan daripada tanah. Adam diciptakan daripada tanah. Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Adam. Dan kemudian barulah melalui proses persenyawaan, iaitu proses biologi. Berkembang melalui perkahwinan. Itu asal usul manusia secara fizikalnya, macam mana terbentuk manusia tu. Kemudian daripada segi dalaman ataupun aspek spiritual dan rohani, ia terdiri daripada roh yang membentuk manusia, roh yang memacu manusia, roh yang menjadi nadi kepada sikap ataupun sesuatu dalaman seseorang manusia. Roh ni adalah satu perkara yang hanya Tuhan saja yang mempunyai pengetahuan detail tentang dia, kerana ia melibatkan benda-benda yang gaib yang tak nampak. Okey, kemudian kita pergi elemen utama dalam diri manusia. Dia nyatakan tadi ada roh, nafsu, akal dan hati. Ini elemen utama dalam diri manusia. Contoh ditanya dalam kahut nanti, kamu kena ingatlah apa yang elemen utama dalam diri manusia. Okay, tak banyak pun, 2-4 ni je. Roh, nafsu, akal dan hati. Kemudian dalam manusia ni dia ada peringkat hidup lah. Okay. Di peringkat hidup, dicipta ke alam roh, membuat perjanjian dengan Tuhan untuk ke alam dunia. Dan setelah Tuhan izinkan, barulah diciptakan dia punya jasad di alam rahim. Dan kemudian dilahirkan, ditiupkan juga roh masa alam rahim. Kemudian
didatangkan ke dunia, dia lahir ke dunia. Okay, lepas lahir ke dunia, ini step paling kritikal sekali, maknanya ini akan menentukan kita punya pergi ke kanan atau ke kiri, ke syurga ataupun ke neraka. Kemudian lepas kita meninggal, kita akan pergi ke alam barzah, satu alam yang berbeza daripada alam dunia. Dan kemudian akan diberi balasan sama ada baik dan buruk di alam akhirat. Ya, jadi kita sekarang berada di alam dunia. Okay, semua manusia akan melalui perkara ini. Tak ada yang boleh bebas lah. Okay. Kemudian, ini ulangan tadi. Okay. Okay, kemudian kita pergi pada potensi insan. Bila kita melihat kepada potensi, benda ni boleh dibangunkan secara pendidikan. Apa yang ada dalam diri manusia yang boleh dibangunkan dengan pendidikan. Potensi insan merujuk kepada rohani, jasmani, intelek dan emosi. Kalau singkatannya Jerry, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Itu Jerry. Jadi Jerry ini merujuk kepada potensi insan. Okey, bila menyatakan jasmani, dia berkaitan dengan kemahiran. Dia berkaitan dengan tubuh badan, dia berkaitan dengan kesihatan luaran. Itu potensi secara jasmani. Dan secara emosi, emosi adalah berkaitan dengan satu perasaan. Okay, dia berkaitan daripada mental, berkaitan dengan psikologi, naluri dan bergantung pada situasi. Okay. Biasanya emosi melibatkan banyak perasaan lah. Seperti gembira, takut, suka, tenang, marah, sedih, pilu, bimbang dan sebagainya. Okay, ini jenis-jenis emosi. Jadi emosi ni satu benda yang penting. Okay, satu benda yang tak dinafikan ia penting. Ia penting untuk membuat keputusan. Ia penting untuk stay firm. Okay, ia penting untuk kita jadi tegas. Kita boleh laksanakan hidup dan sebagainya. Satu sudut dia penting. Dan satu sudut lagi dia adalah sangat bahaya jika tidak dapat dikawal. Seperti contoh minggu lepas kan, contoh berita tu, dia punya bapa tegur kerana main handset lebih. Lalu ketika bapa dia, emosi dia tak boleh dikawal. Okay. Dia punya kawan ejek kerana body shaming. Kemudian dia bunuh kawan dia. Itu satu bentuk emosi yang tak boleh dikawal. Emosi ni perlu dikawal. Satu sudut dia baik, dia penting untuk hidup. Satu sudut dia buruk untuk hidup. Okay, buruk untuk kamu. Okay, buruk untuk semua dan orang sekeliling jika tidak dikawal dengan baik. Itu emosi. Okay. Jadi untuk berhubungan dengan orang, kena faham dia punya mainan emosi tu macam mana. Barulah kita boleh faham, kita boleh masuk, kita boleh interact dengan dia lebih baik lagi. Okey, kemudian rohani. Dia nyatakan tentang rohani, dia berkaitan dengan roh. Dia berkaitan dengan dalaman. Okey. Dia berkaitan dengan satu benda yang tidak boleh nampak secara kasar. Okey. Okay, tapi roh ni penting. Manusia ni ada dalaman dia. Bukan luaran kena makan, tapi dalaman tu kena makan. Jadi antara perkara yang boleh menguatkan roh adalah dengan baca zikir, baca Quran, baca hadis. Dan kemudian ataupun amalan ritual yang diperlukan untuk beribadah, untuk memenuhi keperluan roh ni. Okey. Sebab kita ni berfitrah kita bertuhan. Kita akan perlukan kepada satu bentuk zat yang akan kita minta tolong, okay, yang berkuasa, yang menjadikan dunia ni. Kita perlukan benda tu. Setiap manusia tu fitrahnya bertuhan. Jadi dia perlukan Tuhan. Jadi untuk mendapat redha Tuhan tu, dia perlu mengisi roh dia tu supaya lebih dekat kepada Tuhan dia. Okey, jadi segi intelek adalah berkaitan dengan akal. Bila katakan akal, dia berkaitan dengan ilmu. Okey. Jadi akal ni adalah alat untuk mendapatkan ilmu. Jadi bila merujuk pada akal ni bebas digunakan, okey, selagi mana dia masih dalam kawalan wahyu. Dia tak boleh
pergi lebih daripada apa yang diceritakan. Contoh, diceritakan tentang alam alam gaib atau alam yang kita tak nampak, tentang dunia, tentang syurga, tentang neraka, tentang malaikat, tentang syaitan, okay, tentang azab kubur. Diceritakan takat A saja, tapi kita cuba nak melangkau sampai ke B, C dan Z. Itu benda yang tak boleh lah. Okay, sebab itu bukan kita punya urusan. Ya. Dia berkaitan dengan urusan ketuhanan yang tidak boleh dicapai dengan dengan akal, kecuali melalui berita-berita yang telah dinyatakan oleh utusannya tentang apa yang akan terjadi pada masa hadapan. Ataupun apa yang akan terjadi pada masa, pada alam waib, ataupun apa, bilakah kiamat. Itu benda-benda yang akal tak boleh, akal tak mampu nak berfikir, akal tak mampu nak tetapkan. Jadi benda tu perlu dikawal, tak boleh lebih batas. Okey, ini berkaitan dengan faham insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan. Bila dinyatakan tentang hal ini, dia berkaitan dengan tiga aspek, iaitu gagal mewujudkan perpaduan dalam masyarakat macam. Tapi saya lebih suka perkataan sukar, bukan gagalah, sukar. Sebab sukar ni dia berkaitan dengan aliran pendidikan, okay, dan suatu kaum lah. Okay, kemudian neoliberalism adalah berkaitan dengan serampang dua mata dalam pendidikan. Dia ada, dia ada berkaitan dengan ekonomi, dia sudah ekonomi, menjana menjana duit. Satu lagi aspek pelajar, okay, untuk mendapatkan pendidikan. Nah, itu yang menjadi satu bentuk perbahasalah. Okay, pendidikan adalah satu industri pada masa sekarang. Kemudian insan sejahtera dari perspektif psikologi dan dan sosial. Okay, ini berkaitan dengan konsep-konsep insan. Jadi neoliberalism ni berkaitan dengan satu ideologi ekonomi politik. Okay, secara ringkasnya dia berkaitan dengan serampang dua mata, serampang dua mata dalam pendidikan dari sudut ekonomi dan dari sudut modal insan. Okay, kemudian okay, gagal ni mewujudkan pada polarisasi kaum ataupun struktur tu. Okay, kemudian sekolah satu aliran, okay, sebagai perpaduan, kukuh lagi perpaduan antara kaum. Kemudian insan sejahtera dari perspektif psikologi. Ini berkaitan dengan pilihan manusia lah, macam mana dia nak menjadi orang yang terlibat dalam dalam masyarakat. Manusia ni perlu bersosial. Okay? Kalau dia tak sosial, dia tak akan jadi insan sejahtera. Dia perlu, dia perlu menyumbang kepada masyarakat, dan dia perlu kepada masyarakat untuk hidup bersama-sama dengan dia. Dalam konsep single pun, single person pun dia perlu yang kedua untuk dia jadi double, supaya dia boleh mewujudkan yang triple. Okey, anak kecil apa, kalau jadi ahli keluarga anak yang kecil, okey, 1, 2, 3 sampailah 4 atau 5 orang anak untuk besarkan jadi satu keluarga. Itu sifat manusia lah. Okey, dia perlu bersosial, dia tak boleh duduk seorang. Dan daripada satu keluarga pun dia perlu interact dengan keluarga lain, dan begitu juga satu masyarakat dia akan interact dengan masyarakat yang lain. Itu sifat manusia, dia perlu bersosial, dia tak boleh hidup seorang. Okay? Dan dalam hal ni Adler menyatakan manusia ni ada, masyarakat ataupun manusia ni ada tiga bentuk tugas hidup. Menyatakan manusia tu perlu kepada masyarakat. Okay? Dia perlu kepada sumbangan orang lain. Okay? Dia tak boleh hidup seseorang. Okay? Kemudian dia ada tugas dari sudut spiritual dan juga mengurus diri sendiri. Kalau ada keluarga, dia perlu mengurus keluarganya. Kemudian secara seks, iaitu menjalankan peranan jantina mengikut definisi hidup, budaya, stereotype, dan melatih diri berhubungan dengan orang lain. Okey, itu berkaitan dengan faham insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan. Jadi kita ada insan sejahtera dari sudut psikologi, itu kena bersosial. Kemudian satu tahap lagi adalah insan gagal
sukar mewujudkan perpaduan masyarakat di Malaysia. Okey. Sebab kaum dan sebab pendidikan. Okey. Dan satu lagi sebab politik. Ataupun satu lagi berkaitan dengan politik lah. Politik baru ni yang yang tak kenal batasan yang mana satu kan. Setiap benda ada batas. Jadi kalau kamu lebih batas, dia akan buatkan satu keadaan yang tidak harmoni lah. Okay, kemudian satu lagi neoliberalisme, iaitu berkaitan dengan sampan dua mata dalam pendidikan untuk ekonomi dan untuk modal insan. Itu antara faham ataupun isu insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan masa ini. Okey, jadi untuk sini kamu ada dua aktiviti yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah ni, bagaimana mewujudkan keseimbangan jari dalam kehidupan seorang pelajar. Kamu kena huraikan berdasarkan jari tu lah. Mana emosi, rohani, intelek. Kemudian aktiviti dua adalah berkaitan dengan berkumpulan. Jadi kamu kena nyatakan bagaimana asal usul manusia menurut agama yang pelbagai. Jadi kamu kena bekerja dalam kumpulan. Okay. Seorang cari Cina, seorang cari bahagian India, seorang cari bahagian Buddha, seorang cari bahagian Kristian dan sebagainya. Jadi kamu rangkumkan untuk asal usul kejadian manusia dari perspektif pelbagai agama. Ini kalau kamu nak buat mind map pun boleh. Kalau kamu nak buat puzzle pun boleh, jadi ikut kamu punya lah. Okay. Jadikan dia lebih interaktif. Supaya nanti kawan kamu boleh access dan dia tengok kamu punya mind map tu, dia dah faham lah. Macam mana nak wujudkan keseimbangan jari dalam kehidupan pelajar dan juga asal usul manusia dalam perspektif pelbagai agama. Saya cadangkan supaya kamu buat dalam mind map. Jadi kita boleh baca dan faham dengan lebih mudah. Okay, lebih mudah untuk kita faham. Okay, baik. Setakat tu okey? Ada soalan? Kemudian topik yang keempat. Kalau ada apa-apa soalan, boleh nyatakan di e-learning ataupun kamu boleh WhatsApp dalam grup, saya akan balas. Okey, ada soalan? Okey, semua faham? Topik yang keempat, nanti saya kita akan buat test sampailah topik yang ke-8. Jadi minggu depan saya akan masuk, mungkin ada test bab 3 tu confirm. Okey. Bab 4 nanti saya siapkan dia punya Kahoot, nanti kamu boleh jawab dalam Kahoot untuk topik 3 dan 4. Okey. Jadi kita sambil kita main, saya kita boleh refresh apa yang kita dah belajar dalam bab yang pertama, bab yang ketiga dan bab yang keempat. Okay. Any question? Semua dah makan? Nampak. Tak bermaya lah. Makan je. Baru nak makan, Doktor. Okay. Oh, dah 9.53 dah. Okay, ambil masa lah sampai 7 minit lagi. 10:10 ni untuk makan. Okay. Jadi kita boleh bersurai lah untuk kelas yang kali ni. Okay, kelas ni saya dah record. Okay, jadi nanti kamu, saya akan letak link dalam e-learning dan kamu boleh access bila-bila masa yang kamu